BTW server gua tadi NA cuy. Pantes gak masuk-masuk tuh. Udah masuk semua nih? Belum. Just breathe. Take the courage, babe. Everybody breaks. This is not your fate. Heaven you take. 'Cause I would rather die. Gue nemu mayat merah di ini sebelahnya electrical sebelah kanan. Terus terakhir gue lihat yang lewat tadi itu di electrical sama yang lain tuh tadi. Gue tadi ketemu Sneezy gue. Kan sama si Rai lewat itu. Tapi paling terakhir sih si Fran sih. Gua yang dari sana. Sama gue, Fran sama Rai ada di dalam electrical. Gue electrical yeah. Gue ketiga tadi. Gue lagi benerin wire itu. Iya, yeah, tapi Frans tuh baru datang terakhir kan? Enggak, Frans sudah Frans ya dari terakhir. Terakhir kan? Dia begitu masuk kan gue keluar pintu ke kanan. Nah, itu ada mayat. Lu keluar. Tadi enggak Frans masuk. Hallway yang kan langsung belok elektrik dan dia nyalain lampu. Benerin kabelan. Sini sih ada sih. Kayaknya yang lagi udah jadi mayat situ ruangan mayat di depan. Gue skip deh, tidak mau fitnah. Ayo. Ini siapa sih Sneezy? Gak tau Sneezy siapa. Ini public ya. Oh tadi public ya. Oh ini public ya, tuh lupa. Enggak, udah gue private. Tak terakhir sih. Enggak, udah gue private. Kirain gue Sneezy orang sini. Gak nanya apa. Udah private. Perasaan tadi gue private deh. Soalnya dia ngechat di itu, di chat atas itu. Ya, tunggu mau aku sini. Jadi ntar kita benerin. It's okay.
Kalian shopping nggak di situ? Faisal ngomong siapa? Dewa. Kayak Sofi nggak jadi ikut? Masih belum tahu game-nya dia. Aba-aba. Loh, kok nggak bisa keluar? Di mana itu mati. ada badan di elektrik elektrik apa di admin ada badan kaget gue di kafe Arya gue baru mau benerin terus ada Faisal gue kespuk ada tanda report gue yang report gue masuk, Madu juga masuk, Madu masuk dari atas, gue masuk dari bawah, sama-sama masuk. Pas gue mau benerin oksigen, tiba-tiba muncul tombol report. Report nah. Coba lu ngeliat badannya gak sih? Gue nggak ngeliat tapi sih. Gue ngeliat badannya. Badannya dekat sama fan, badannya dekat sama ventilasi. Hmm. Ini ngomong apa sih? Cuma wear. Kita vote sneezy. Gue cuma ada tulisan report kan. Terus gue kayak berarti ada badan dong ya kan. Gue gak ngerti, gue gak lewat situ. Ayo kita vote siapa, vote sneezy. Iya, gue sama Tila lagi di electrical tadi. Sneezy cabut. Ada di sini. Bye bye sneezy. Bener kan? Kok jarak visualnya deket, jauh banget? Kan ini emang ruangannya gede. Yang udah jadi hantu selesain tas ya, jangan lupa. Yang udah jadi hantu bisa nyelesain tas biar bar yang hijau itu naik. I sense some irregular. Ini Morky gue kan gak boleh ngomong, gue tolong lah. Gimana sih, tadi gue gak denger. Don't sense dong. Udah lah, diam aja lah. Thank you.
lagi gampang di sini. Setannya floating-floating aja sambil nyelesain misinya tetap bisa. Cuma dia harus diam, gak boleh ngasih informasi apapun. Karena setannya tahu. Ya, kan udah mati. Tangannya patah ya kamu. Ada apa patah ini? Nah, tangannya anjingnya temen gue. Siapa tuh belum selesai? Jo, lu tas lu udah selesain belum, Jo? Di kiri atas tuh. Ya, pojok kiri. Gak mungkin menang kita nih kalau kayak gini. Gak boleh ngobrol. Ntar ya. Kalau mau ya ngobrol, kan dia gak tahu. Diskusi. Tuh, gak boleh ngobrol. Pokoknya di kiri atas tuh ada tas. Cuma sekarang lagi di tabel tas jadi ya. Lihat lihat kamu sudah bisa elek kan mbak. Enggak. Hei, kamu masih jangan di sini ya. Tapi mati deh. Guys, boleh nanya nggak? Kalau aku kunci itu kenapa ya? Ada yang nutup berarti di ininya, buzzernya. Bisa buat touch. Iya. Bisa. Cuma kayak di sini bisa nggak ya? Bisa, di sini bisa.
Tapi bukan pintu yang miring ya, pintu biasa. Guys, mati lampu. Jangan diklimisin rambutnya. Di mana tuh? Di mana? Di tempat benerin listrik. Ya udah report, report. Udah di report ini ngobrol. Apa di tempat di mana? Gue ngebug. Di kafetaria. Tadi gue terakhir lewat situ ngeliat Tila gue. Eh, enggak, yang mati ini Tila. Eh, mati Tila ya? Oh, Tila meninggal. Gua sama Franz di elektrikal. Oh, Porky. Porky di mana? Gua di elektrikal lagi benerin lampu. Porky enggak di elektrikal. Porky di elektrikal. Gua lagi benerin lampu tadi. Enggak. Ada gua sama Franz. Lah, ada Pedro juga. Elektrikal itu ada gua, elu sama Porky. Yang gua curiga itu PJ sama Madu, karena habis gua misah sama mereka berdua, tiba-tiba Tila mati. Satu orang kan imposter ya. Satu orang. Gua positif sama Porky gua. Gua positif sama Porky gua. Tadi Rai bilang ada di elektrikal sama siapa? Prat. Kan Prat enggak sih? Batu banget. Tadi gua tuh ke kiri Jo nih, gua tuh takut kan, makanya gua tuh misah dari kalian. Abis itu gelap, terus itunya kecil. Oh, emang kita bisa ngelihat Ghost? Enggak. Ghost nggak bisa dilihat. Cuma sesama Ghost. Gua nanya dong. Kenapa? Kok menang? Lu pada kenapa setolol itu sih anjing? Kesel deh gue. Nih dengerin ya. Gua sama Tejo all along. Ketika gua sama Tejo tidak ada yang terjadi. Ketika gua cabut berdua sama Tejo, gua mati. Kira-kira siapa yang posternya? Porky. Oh, apakah kok Tejo? Tejo. Bukan itu tujuannya. Kan ada tas-tasnya kan? Sebelah kiri atas. Oh iya, berarti ya, imposter. Kalau imposter gak ada. Itu Tejo lebih tadi. Gue gak mau. Gue udah feeling dari tadi, cuman gue gak mau fitnah. Kenapa? Karena satu, ini imposter kenapa newbie banget? Kenapa tidak ada yang terjadi nih dari tadi? Gue udah mikir Tejo nih. Gitu. Makanya gue nempel sama Tejo. Terus ternyata ganti ke private. Lo harus bunuh semuanya, Jo, biar menang.
Kalau puasa harus bunuh semua. Bilal siapa Bilal? Gue Bilal. Bilal siapa? Bilal, apa? Ya gitu sih, Tejo pakai nembak gue terus dia self report terus gue nemu mayat. Aduh, gue kesel banget nih bangsa. Udah keluarga tukang LPG udah gitu bunuh orang lagi tuh di yang lain. Dia lapor sendiri. Iya, sudah free for. Gak apa, tapi itu emang salah satu taktiknya. Kira-kira tadi nilai lo akhir. Udah. Oh iya, ini gue stream di YouTube. Bentar. Lexan Gaming juga stream kok. Dah. Emang lo bikin channel gue? Halo. Mana tuh, enggak ada apa-apa. Sabar lagi uploading. Ini gue udah main sih dari tadi sibuk. Kaget di support gue. Book artinya book, tolonglah book. Kaget gue. Jauh-jauh, kamu jauh-jauh. Aduh, dapat dua dia dulu. Tolong dong. Ada mayat di mana? Nih gua mau ngasih tahu aja ya, sebuah mungkin bukti yang agak terlalu jauh ya, cuman gua tadi pas lagi jalan barengan sama si Franz, tiba-tiba ruangan depan gua ketutup. Gua langsung ke kurung gitu. Cuma Franz di luar, di antara dia yang salah mencet sama siapa. Tiba-tiba gue langsung ke lock, gue langsung panik gitu. Kill cooldownnya berapa detik? 30. Bukan Franz gitu. Nah, tadi di depan dan atas lagi event. Buat tiket di lower mesin ya. Gue tadi berempat tuh. Gue udah pasti orang baik-baik, soalnya gue bisa di-scan. Kalau nggak percaya, gue bisa nge-scan nih kalau mau lihat. Gue orang baik-baik. Gue skeptis sih. Gue bisa scan diri sendiri. Faisal Homo siapa sih? Itu gue. Faisal Listen. Kayaknya itu lagi sih. Gue nggak ngeliat itu. Good choice yang ngebunuh Faisal. Pakai topi mana tuh? Oke, Tomski. Apa? Gak apa. Ngapalin dong.
Siapa tuh? Siapa? I see Tejo, you, ya. Tejo. Ah. I see you, motherfucker. Tejo. Tejo. Gue percaya nih ya, satu lagi Rai nih feeling gue. Abisnya tadi Rai benerin lama banget nih. Kenapa? Benerin di tempat oksigen lama banget. Tejo dulu, Tejo dulu, Tejo dulu, Tejo dulu. Tejo dulu aja. Tejo pilih. Udah Tejo, pilih diri sendiri aja Tejo. Kalau lo masih bisa nge-blaming Able lo Jo. Iya, padahal lo bisa nge-blame Able lo. Lo bisa nge-blame Able lo padahal. Udah Jo, udah mulai Jo, udah mulai Jo. Buat kalau misalnya udah ketahuan gitu. Jangan lihat sih udah jelas-jelas itu. Tanpa harus ketahuan kalau ada si imposternya. Oh. Tanpa harus nunggu report dulu, jadi kita langsung di kok gelap banget sih? Di lampu. Loh, salah. Loh, bener kok. Tesnya siapa yang belum? Udah selesai. Di mana tuh Til? Di tempat scan. Tempat scan. Mayatnya siapa sih yang meninggal siapa? Gak tau Bilal nih ya. Gua AFK kayak all the time karena gua lagi ngatur stream gue. Begitu gua liat layar gue, ada mayat depan mata gue. Ini si kampret mau ngefitnah nih pasti. Siapa nih tadi yang dari situ nih? Tempat scan tuh. Gue di kamera. Gue dari tadi di kamera. Tadi sih gue liat si Able. Gue sih, gue sama mama gue. Tadi ya? Gue tuh, gue sama gue ya si Able. Pas mati lampu, gue hilang Able. Langsung kayak, kan kecil terus kayak, Able, mana lu Able? Gue di pikiran gue. Gue liat tadi si Fran sama... Terus gue abis itu nyalain lampu. Abis itu gue nyalain lampu. Tila gue gak tau di mana. Terus tiba-tiba... Tila nih self-report. Tiba-tiba... Tiba-tiba tadi ya, si Abe pas bat lampu nyala langsung, iya. Aduh. Gila ya. Pinter-pinter lah kalian, ya. Udah pada gede kan, pinter-pinter lah. Kalau gua mau main beginian pasti smart dong. Enggak mungkin ada skill. Ini normal lah skill di game-game kayak gini. Saya tidak mungkin self report.
Astaga, enggak ada yang nyelesain. Gua muter-muter, gua pengen ke situ lah banget. Fred ikutin madu. Iya. Waduh, Fred GG banget. Kalian keterlaluan, enggak ada yang ngerjain oksigennya sampai mati. Itu gua pengen ngerjain itu tadi. Gua kira madu loh yang bunuh gua. Warnanya mirip anjir. Lah udah, gua Blay, tau gak sih Blay tadi pas di situ Blay tempat scan tuh. Ya kan? Gua tuh kayak nyari lu kan, kan kecil tuh. Gua suka kayak, lah, Blay mana anjing? Gua ya, makanya anjir gua tadi bareng lu dulu soalnya, makanya gua jadi gua sama lu malah. Gua malah bareng lu biar ada witness ya setidaknya. Iya. Gua mati ada witness-nya. Gua ikut tuh Mas kalau bempul guys. Ini satu yang jawab siapa nih? Satu siapa yang jawab? Kodenya dong? Enggak kok. Oh, Franz. Udah full ham. Oh, udah full. Paling oh, ntar ya. Ada lagi paling. Ntar jam 10 katanya Tejo offline. Tejo katanya ntar mau di ini. Mau diusir. Geser, Rico ntar cabut terus gak baik-baik lagi katanya. Ya, 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 Rai cabut. Ya, Rai. Ya. Gak seru. Ya. Gak bisa. Mau ngulang aja gak sih? Mau ngulang aja lah. Ya bunuh-bunuhin siapa yang imposter? Itu Pak Homo. Pak Homo. Franz. Kick, langsung kick. Ayo, ayo, biar cepet, biar cepet. Oh, ayo, kick Franz. Amariko, Amariko, Amariko juga. Amariko, ya kok gua? Yang bunuh gua kan lu. Mariko. Dulu dia pas dulu tadi gua. Perang lu Brad. Detik point tuh tadi. Gua sih. Pokoknya warnanya terang dah, pokoknya di antara Porky sama Franz nih. Tadi pokoknya yang bunuh gua satu orang sih deh. Langsung itu pakai lidah. Tata was not ya. Gua cuma ejected doang. Gak dikasih tahu siapa yang imposter. Kok oh, gitu? Udah, dimatiin yang kecil ini yang ketahuan siapa yang dibunuh. Kok oh, dimatiin? Kan iya, biar seru. Oh iya. Langsung. Langsung. Langsung Faisal Homo. Faisal Homo. Kenapa gua? Apa salah gua? Kayak ayam. Ya dikasih tahu kalau itu kalau yang ini. Hah? Bukan. Porky berarti. Porky itu. Pas apa tu? Faisal Homo. Geng. Mata gue ini. Iya, siapa gue ini bunuh? Madu mati. Ayo, ayo cepetan kita ulang. Iyalah, selesai. Heran, bunuh, bunuh lagi, bunuh. Cuma mau menang aja. Tai banget. Ayo, let's go. Eh, gue pindah Discord HP ya. HP gue lo biar tapi. Porky kan bener. Iya. Itu salah bukan Franz. Yang Porky. Porky. Udah Porky udah kelihatan bet. Tusuk pakai lidah.
Tejo vote Tejo biar cepat. Tejo vote vote Porky. Sebelan Jo. Lu mikir lama banget Jo. I volunteered for this tribute. Halo. Halo. Ayo Ray, masuk Ray. I volunteer for this. Discord gua nge-lag deh kalau di HP. Iya, yeah, Bang. Confirm magic ini dinyalain aja. Ini 50 jam. Confirm magic ini dinyalain biar ketahuan impostornya ini berapa. Jangan dong. Gratis. Apa tuh nggak asik? Posternya lu? Biar masih tanda tanya. Suara gua ada nggak? Masuk masuk. Alright. There it is. Ray udah masuk. Nggak tahu. Gue. Tadi Ray udah masuk belum? Ini udah. Ini bukan Ray. Lah ini siapa? Namanya kan bukan Ray. Si Ray udah masuk. Iya. Duh, tolonglah duh. Gua kira lu sebodoh itu. Tiba-tiba. Nah, ini yang suruh ngapain ini? I wonder why, I wonder how. Stop. Gue. Kenapa nih? Nemuin. Siapa yang nemuin? Gua ini. Gua lagi di bawah tadi. Gua yang mati gua Bilal. Eh, yang ini Porky fix tadi Porky berdua sama Bilal soalnya. Nih enggak, dari gue sih. Gue tadi lagi download data ya. Ada lu download data di mana, Porky? Lu download data di tadi yang ada bangku-bangku ya admin tuh, admin. Admin. Iya, ada download data di sebelah kiri atasnya. Gua beli admin. Yang tadi rame tuh. Yo, bot aja. Admin ada siapa aja, bot? Oh, kan udah Cina nih, serem. Good luck. Lo kok adjusted dong? Iya, nggak dikasih tahu ininya apa? Oh, gitu. Originality-nya, orientasinya apa? Gua tahu. Orientasi. Udah seru dong. Seru lah. Jadi tujuannya cuma nge-goal test doang ya, sama ngebunuhin. Harus nyelesain banget dengan itu. Lu pake mouse, friends. Oh, saya melihat ada yang melewati pintu ini, merah-merah.
era namanya Tomski, teman-teman. Bukan saya. Dia telah keluar dari pintu ini, teman-teman. Saya baru pintu masuk. Apa? Ini pintu ya. Saya. Tapi tadi gua juga lihat link sound gitu. Yang bener lu. Pintu mana? Kenapa Anda tidak? Kenapa Anda tidak lapor kalau gitu, Tom? Enggak, gua belum masuk situnya. Tapi saya lihat Anda keluar dari situ. Gue di tengahnya, Til, gue belum masuk. Jadi gue mau ke bawah. Oh, kalau di tengahnya berarti nggak lihat mayat ya, Tom, ya? Ini kan itu mayatnya itu kan di dalam ya kan? Oh, lo tahu mayatnya di dalam? Ya, di mana lagi? Jadi, apa nih? Kamu sih ya? Tergantung lo ya, Pak. Apa? Kok? Terus ini mau memilih siapa terus? Pilih kisah aja dah. Ternyata bukan Terus yang ngebunuh. Gak ada yang tahu, kan gak kelihatan. I wonder how. Goblok, anjing naik motor, kejatuh dari tangga. Hantu bisa, hantu. Selesain aja kalau hantu. Oh, harus, biar menang. Harus, biar menang. Iya, biar ininya menang. Kalau udah selesai semua, menang. Yes, gue ngeliat Bobby. Ya, foto Rico, kita foto Rico. Terakhir gue ngeliat Rico maju ke bawah, habis itu naik. Sama, gue juga ngeliat Rico maju ke bawah dekat Javran. Nah, gue kan dari di atas, ingin apa lu? Lu ke bawah, habis itu ke atas benerin. Habis itu pas gue balik lagi menuju ke engine room, gue ngeliat ada mayat di situ. Satu-satunya gue percaya. Obviously. Hantu tidak boleh ngomong, hantu. Hantu nggak boleh. Ini diskusi saya dan Faisal ini. Ngebuat diri sendiri. Wah kok. Rantulnya harusnya pas mati jangan ada reaksi apa-apa. Tadi yang pertama siapa imposternya? Gua. Tapi gua bukan yang ngekill. Oh, berarti. Enggak, Rai mana Rai? Kenapa? Rai. Tom, mati Rai. Lampunya jangan ini seharusnya. Rai kan mati lampunya, Tom. Apa tuh? Tadi kirain gue tuh si Rai saja. Kan gue dibunuh sama Tomski ya. Rai kagak nge-report depan muka dia. Gue kayak, what Rai? Wah, imposternya ternyata Rai mati lah. Gue mikir Rai karena tadi kan gue bilang gue lagi di admin kan. Gue lagi beresin download kan. Ya, bukan Porky itu, bukan Porky. Iya, gue lagi. Mungkin gue kalah suara, jadi ya udahlah. Gue kayak, what Rai? Wah, langsung imposter nih pasti. Eh ternyata enggak. Gue gak liat. Rai tuh kayak, tadi di admin rame, anjir. Enggak, soalnya HP gue tuh nge-freeze. Apa, error. Terus kayak di situ tuh cuma kelihatan beberapa doang, tapi gak ada lu. Jadi gak ada yang voting gitu loh. Bangke. Gue kayak baru kelar download aja tadi. Tiba-tiba
ngepur ada mayat sih. Ganti map yuk. Yuk. Ya, yuk. Ganti yang map pertama juga enggak apa-apa. Ini map apa emang, Til? Ganti yang apa? Baru aja. Udah biarin yang belajar dulu loh, dulu kasihan yang belum. Biar sama-sama enggak ngerti juga. Oh ya udah. Kamera lagi di atas paling kanan sama si Pejo tadi. Oh, lihat mayat. Yang pokoknya di ruangan itu ada gua, si Pable apa Forky bilang. Tadi gua ngeliat Tejo ke atas. Gua ngeliat Tejo ke atas itu. Gua papasan sama Tejo di bawah, bukan Tejo. Gua papasan. Tadi warnanya terang, warnanya terang. Gua buat bilang. Yang pakai topi tinggi siapa tuh? Gua papasan sama Tejo, bukan Tejo. Gua skip deh. Iya. Baru nyampe. Siapa nih? Pable sama Forky. Gua skip dulu, gua belum ada. Baru datang tadi. Oke. Okay. Bukan Tejo. Sekarang bukan Tejo, enggak tahu ntar. Oke. Okay. Anjir. Gua mau bilang. Ah, fuck. Sal, jangan pakai. Kenapa sih, Sal? Sensi banget sama gua deh. Bukan bilang. Iya, bilang Tejo. Bilang tuh Able. Ya. Bilang Bilal ada di belakangnya mayatnya tadi. Wow. Di mana tuh? Gua lagi di atas di pojok kanan bawah. Gua di bertiga tadi sama Madu ya tadi di sama siapa satu lagi tuh? Gua tuh pokoknya berempat. Tadi ya, tuh bertiga orang ngelewatin gua tadi tiga orang. Ke kafeteria kiri. Gua lagi tuh, di atas tadi kafeteria kiri. Gua diikutin sama Able tadi. Tadi lu sama gua sama siapa? Yang bareng Tomski tadi siapa? Tadi yang bareng Tomski siapa? Gua enggak siapa. Gua enggak tahu. Enggak ada. Guys, kita dulu data dulu. Tadi yang bareng Tomski siapa? Ada Bilal, Tomski, satu lagi siapa tadi? Mati dulu. Enggak, gua kan kita kan lewat gitu kan. Tadi bertiga kalian tuh. Satu lagi siapa? Enggak, gua cuma berdua. Dah, itu bertiga, Mali. Ini sama lu bertiga. Enggak, sama satu lagi tadi depannya ada. Oh, gua enggak tahu. Abis ini sendiri tuh Tila nih. Yang sendirian Tila tadi. Hey, guys, gua mau nanya, guys. Kalau tiap-tiap ghost itu bisa dilihat orang enggak? Enggak. Kalau udah jadi ghost lah. Yang bisa lihat cuma hantu doang. Oke. Okay. No one who's yang pinter lah. Kalau milih yang pinter lah.
Hmm? Gua tadi lagi flamingo. Flamingo. Yang pakai flamingo siapa? Di kepalanya. Karena warnanya biru. Halo? Yo. Flamingo. Halo. Siapa? Kenapa Able yang dikomentarin ya? Hah? Able. Iya, ada banyak di situ. Di situ. Gua juga enggak tahu. Lewat depan muka. Tadi yang kemarin ke bawah ketemu madu tadi. Tadi yang ketemu sama gua siapa di kafetaria? Gua tadi nyalain lampu. Lah. Gua juga baru datang ke kafetaria tuh. Ketemu sama gua dari mana? Gua di dari atas sebelah kiri. Dia tuh Tomski, Tomski. Tomski lu ketemu gua di mana? Weapon 2 weapon. Hmm. Gua dari map sebelah kiri. Guys, tai aja guys. Ini pork, ini Tomski, guys. Dari mana tuh? Halo? Ya? Wah, play bener anjing kelar. Si Rico tadi bilang, "Oh, Able," gitu. Gua udah bilang sama kalian bunuh si Bilal, lu pada kagak ada yang percaya sama gua yang melihat mayatnya. Ya, lu soalnya dikasih kesempatan ngomong nggak ngomong, Sal. Ngomongnya baru. Bisa emang ngomong tadi lu nggak ngomong apa-apa sih? Ngomongnya gimana? Gua ngomong yang pasti Rain. Iya dia ngomong, cuma dia ngevote sendiri. Terus gua ngevote sendiri. Gua ngomong pasti Rain mati. Lu pada skill gue udah ngomong. Itu si Bilal. Ngomong kayak gimana lu ngomongnya? Gue disitu ya, ngomong Bilal. Bilal itu gue ngomong gini, Bilal itu membunuh si Rai. Si, gue ngeliat si Bilal di belakang tubuhnya si Rai. Itu udah jelas ya, banget itu. Suaranya Faisal kurang present.